Assalamualaikum anak-anak. Yuk membuat pohon tiga dimensi, siapkan alat dan bahannya ya. Ambil satu lembar kertas, lipat menjadi dua memanjang. Jangan lupa lipatannya sebelah kiri. Kemudian gambar pola pohonnya ya, dengan menggunakan pensil. Setelah itu, gunting sesuai dengan pola. Jika dibuka, maka pola pohon akan terlihat utuh. Gunakan juga untuk menjiplak kertas yang kedua. Berikutnya, menjiplak untuk yang ketiga. Begitu juga untuk yang keempat. Nah, empat-empatnya akan seperti ini. Keempat pola itu jika dibuka akan menjadi empat pohon. Langkah selanjutnya, lem bagian pohon. Nah, pohon tiga dimensi sudah jadi. Jika dilihat dari semua sisi akan sama.